Untuk bandar Babula ini, mengantisipasi warga miskin kelaparan, personel TNI dari Kodim 0606 Kota Bogor meluncurkan program ATM Beras. Program ini membagikan beras kepada 1.000 warga miskin di Kota Bogor. Dengan kartu khusus mirip kartu ATM, setiap hari 1.000 warga miskin terbawah di Kota Bogor bisa mengambil beras gratis di markas Kodim. Untuk pengambilannya, warga harus tetap menjaga jarak saat mengantre. Setiap warga akan mendapatkan masing-masing 1,5 kg beras setiap harinya. Penerima umumnya adalah warga usia lanjut, janda, serta masyarakat tidak mampu yang sudah terdata di seluruh kelurahan se-Kota Bogor. Berapa dapatnya Ibu? Satu setengah kilo. Satu setengah kilo ya. Cukup membantu enggak Ibu? Alhamdulillah, soalnya udah punya Bapak, enggak ada usaha. Membantu sekali. Ini adalah realisasi dari kerjasama antara Angkatan Darat, Kementerian Pertanian. Dua orang, satu setengah kilogram. Terus selama berapa lama, Pak? Ya. Berapa lama? Ini akan seterusnya, Pak. Jadi kalau misalnya berasnya habis, kita akan laporan ke BNI sama Dinas Pertanian, akan laporan, nanti akan hidup.